lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lanjutkan lagi petualangan kita di dunia Tapping Legend ya. Di mana terakhir kali itu kita mencapai portal Aqua dan katanya tuh sekarang sudah banyak update-nya, banyak portal-portal baru yang kita ketinggalan. Waduh. Pokoknya kita bakalan coba kejar satu persatu ya, dan tentunya kita bakalan coba koleksi pet-pet terbarunya yang ada secret-nya kalau bisa ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Ada bocah ehem-ehem. Kenapa lagi ehem-ehem, he? Heh, kelihatannya ada yang baru balik lagi nih ke sini dan sedang mencari pet-pet terbaru. Iya, baru balik nih mau koleksi pet terbaru. Emang kenapa sih? Kan kamu juga baru balik. Emang udah punya pet terbarunya, hah? Seperti biasa dong. Walaupun kami ini baru balik lagi ke sini, tapi kami sudah mendapatkan pet eksotik, bahkan rainbow. Wow. Eksotik rainbow. Wow, itu kan sulit banget dapatnya. Waduh, tapi mana buktinya? Gak ada di belakang kalian, tipu-tipu nih. Nih, yang eksotik dari portal terakhir. Portal terakhir eksotik. Wow, rainbow. Nah, yang ini juga nih dari event 10M. Event 10M eksotis. Wow, wow, wow. Sepertinya itu kuat-kuat. Ya iyalah, jelas kuat. Kamu gak akan bisa dapetin ini. Wah, awas kalian ya. Pokoknya saya bakalan koleksi semuanya. Sepertinya ada yang pamer-pamer pet nih. Hah, ini lagi nih. Iya nih tuh, biasa dua bocah tuh pamer-pamer pet di awal. Sepertinya kamu juga pengen pamer pet nih. Hah? Menunjukin sama aja, mau pamer mau nunjukin mah. Sudah, coba mana lihat. Ini saya ada dapat pet yang di dunia terakhir, portal terakhir nih. Wih, godly emas. Godly emas. Wow, 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 celestial lion, singa bersayap guys. Wow, sepertinya ini kuat sekali powernya. Emang berapa powernya? 49M dari dunia terakhir. Ya ampun. Wah, gak bisa sih nih. Sepertinya kita harus tunjukkan pet terkuat kita nih. Mereka pikir kita gak punya pet ya. Saya juga ada nih gacha-gacha. Walaupun baru balik lagi ya, saya dapat secret 10M Diamond King. Wow. Gimana, gimana? Ngambil di sini nih, pasti nih. Mana? Ya. Bukan, sembarangan ngambil. Ini gacha tuh di 10M tuh. Waduh. Ini secret powernya 254M ya. Wow, gak main-main. Gimana, gimana? Apakah boleh pinjam? Tidak boleh, enak aja. Ini siapa lagi teret-teret, enak aja. Aduh, Nabila Gaming. Nah, di sini guys, cuman di sebelah sini saya belum dapat secret keduanya ya. Namanya tuh Shattered King cuy. Susah cuy gacanya cuy. Saya juga punya Godly dari 10M nih tuh. Wah, walaupun ini sih nggak rainbow, tapi kan godly tuh. Wah, keren sih. Berapa kekuatannya? Ya, ini masih lemah sekitar 12M. Dan saya juga punya eksklusif nih. Eksklusif juga, Wan. Ini 18M nih, lumayan. Ya udahlah, kalau begitu sudah cukup pamer-pamer ya. Saya bakalan coba pergi ke portal Sakura, di mana terakhir kali itu katanya nih portal Sakura muncul ya. Udah, kita masuk dulu teleportasi. Nah, woi, suasana Jepang, coy. Tuh, kalian udah bisa kesini kan? Ya iyalah. Oh iya kan, udah portal terakhir, coy. Mana sih? Lupa saya. Oke, di sini tuh ada sistem rainbow, coy. Ternyata ada sistem rainbow di dunia Sakura ya, karena sebelumnya saya mainin nggak ada, coy. Nah, di sini tuh kita bisa mecahin koin nih tuh. Wow, dan di sini tentunya ada X Sakuranya, cuy. Satu kali gacha tuh 1SX ya. Tuh, ada eksotik. Tuh, kita silang-silang dulu, cuy. Yang legend pun kita silang. Kita cuma koleksi eksotik, bahkan secretnya ya. Tapi di sini nggak ada godly-nya, cuy. Ya udah, kalau begitu seperti biasa kita bakalan coba gacha-gacha di sebelah sini dulu. A few moments later. Oke guys, BTW kita sudah selesai gacha-gacanya ya. Lumayan lah. Nih BTW saya dapatin 2 eksotiknya tuh, yaitu Komodo Dragon ya. Tapi bukan eksotik yang utamanya. Bahkan kita nggak dapat secret juga. Susah cuy ya.
Ya udah kalau begitu kita coba lihat petnya terlebih dahulu. Nah, kita seperti apa petnya? Apakah besar gitu? Kayaknya nggak terlalu besar deh. Tuh. Nih. Oh, seperti ini cuy ya tuh, Komodo Dragon. Tapi keren sih. Ya, ada cahaya-cahaya begitu ya. Ya udah. Kalau begitu kita bakalan coba keluar dari sini. Sebelum itu kita bakalan coba upgrade dulu ya. Karena udah lama banget kita nggak upgrade nih. Lupa saya cuy. Nah, kita upgrade di sebelah sini saja nih. Oke, kita lihat apa yang bisa kita upgrade. Ini sudah maksimal. Wah, reverse buttonnya kita coba beli semua tuh. Dan oke, sepertinya udah dulu karena bakalan habis. Oke, yang lari cepatnya boleh kita beli sampai full. Oke, udah maksimal ya. Dan apa lagi nih? Nah, pengklik ini nih, ngeklik nih cuy. Tuh, oke. Ini guna juga nih. Terus critical. Oh, critical nih buat ini ngancurin ini ya, peti ya. Tuh. Oke, kita upgrade juga cuy ya. Terus apa lagi? Oh iya, yang koin kuning kan bisa upgrade juga nih itu. Tap damage. Nice tuh. Oke. More equip pet sudah, golden chance, more luck. Nah, ini more luck penting. Rainbow chance. Oke, boleh. Dan apa lagi, coy? Faster egg, golden chance boleh, dan ini kali yang kita habisin dah. Oke. Sudah kita upgrade, saatnya kita bakalan coba portal selanjutnya ya. Portal apa selanjutnya tuh? Ada yang tahu? Selanjutnya apa, lava? Lava bukan, lava mah yang lama ya, ampun. Ini. Ini nih di atas ini nih, di atas ini nih. Mines. Oh, nih ke mines, mines. Ayo sini. Ayo. Sini semuanya, mines. Nah, oke, di mines ini ada apa nih? Ada upgrade ini, cuy. Upgrade ini ya. Ya udah kita pakai pet terbaik kita lah. Equip terbaik. Nah, ya ampun, posisi petnya jadi berubah ya. Ya gimana? Tuh harusnya ke belakang ini malah jadi melingkar begitu, cuy. Dikelilingi oleh pet. Dikelilingi oleh pet. Nah, di sini sudah ada chest. Tuh, apa nih? Berinteraksi. Tuh, oke. Oh, ini bukan buat dipecahin, cuy. Buat dikolek ya. Kirain buat dipecahin petinya. Tuh, ternyata sebelah sini, cuy. Nah, tuh. Oke. Lumayan. Nah, di sebelah sini ada egg lagi yang bakalan coba kita gacha. Apakah kita skip aja nih? Langsung ke ini gitu? Enggak lah, kita gacha dulu lah ya. Sampai kita dapat ini, cuy. Salah satu eksotisnya. Nah, kita silang-silangin dulu. Baru kita gacha, cuy ya. Let's go. Kita langsung saja kita gacha di sini. Mudah-mudahan kita dapat eksotis. Bahkan mungkin kalau bisa secret gitu, cuy. Let's go. A few moments later. Oke guys, BTW kita sudahi gacha-gachanya ya. Walaupun gak terlalu banyak kita gacha, tapi lumayan kita dapatin satu eksotis, cuy. Nah, coba kita unequip semuanya. Kita dapatin ini, cuy. Apa nih? Drill N. Oke. Lihat. Tuh. Apa tuh? Drill, ada drill N. Ini semut pengebor. Semut pengebor. Tuh, tapi ya gak terlalu kuat karena eksotis ini ya. Eksotis yang apa, cuy? Yang kedua gitu ya, bukan yang utama. Tapi kita masih belum dapatkan secret dari sini, guys. Ternyata sulit sekali ya. Aduh. Ya udahlah. Kalau begitu kita bakalan coba pindah portal lagi. Nah, di sebelah sini, cuy. Saatnya kita buka portal yang mana nih? Galaxy. Galaxy ya, habis main tuh Galaxy. Kita coba buka portalnya. Kita lihat di dalam galaksinya ada apa nih. Sepertinya temanya serba ungu nih. Oke. Iyalah. Set, kita masuk. Wow, keren sekali tempatnya. Banyak roket-roket dan astronot-astronot yang sedang bekerja, cuy ya. Oke, kita coba pakai pet kita yang terbaik dulu, cuy. Karena kita pengen ngumpulin koin ini. Apa namanya yang kuning? Yang kuning ya. Nah, ini sepertinya pet apa koinnya kuat-kuat di sini nih, ya nggak sih? Tuh. Keras-keras nggak? Nggak terlalu ya? Terlalu sih. Ya, tapi lumayan lah buat ngumpulin koin di sini. Mantap, cuy. Tuh. Oke, di sebelah sini ada yang bisa diklaim. Oh, ini bukan diklaim, cuy. Ini harus dihancurkan. Mana? Nih, ayo bareng-bareng sini hancurin. Yuk. Kita hancurkan ini dulu, cuy. Apakah bisa? Nih, wih, kayaknya keras banget deh. Tuh. Oh, iya dong. Keras, cuy. Ya ampun. Lama ini, mah. Nah, ini bakalan lama, guys. Ya udahlah, enggak apa-apa, guys. Kita hancurkan sampai hancur ya. Siapa tahu uangnya banyak gitu kan. Let's go.
Guys, sedikit lagi. Sedikit lagi pecah. Ya ampun, keras banget petinya. Wuh, dapat koin berapa nih? Total jadi 23B, cuy ya. Wow, gokil. Finally. Ya udahlah, guys. Kita coba lihat upgrade-nya dulu, apakah sudah ada yang bisa di-upgrade. Ini tap damage-nya boleh kita tambah, coy ya, karena lemah banget tap damage kita tadi nih. Oke, terus apalagi rainbow chance, more rubies, apalagi coy, pokoknya habisin lah di sini coy. Dah. Oke, kalau begitu kita bakalan coba gacha dulu di sebelah sini, siapa tahu kita dapat secret, guys, ataupun dapat ya minimal exotic gitu ya. Nah, kita silang-silangin dulu seperti biasa, guys. Legendarnya pun kita silangin juga. Kalau begitu kita bakalan coba gacha terlebih dahulu. Let's go. 2 hours later. Oke, guys, setelah sekian lama kita gacha-gacha di Portal Galaxy, akhirnya kita mendapatkan pet-pet yang lumayan bagus nih. Saatnya kita lihat dulu petnya. Di antaranya tuh saya banyak dapat eksotik ya. Tuh, ya, tapi yang banyaknya yang level ini ya, eksotik pertamanya, bukan utamanya. Yang utamanya cuma dapat 2, tapi saya dapat secret nih. Tuh. Hehehe. Mau lihat, mau lihat? Secret mana? Ntar kita liatin dulu, guys. Mana nih? Nah, ini dia. Tuh. Tuh. Lihat nih, kayak buku nih. Nah, kayak buku, memang buku itu. Oh iya, memang buku sih. Tapi ini bukan secret utamanya, melainkan secret nomor 2, guys ya. Nah, secret utamanya saya ya, yang penting secret sih. Tapi ya, oke, okay, it's okay, guys. Tuh. Nah, di sini keren secretnya, nggak gede-gede banget, cuy ya. Tuh. Oke, kalau begitu kita bakalan coba pakai lagi pet-pet yang lainnya. Kita review satu-satu aja ya. Nah, ini yang tengah ini secret exotic nomor 2, dan yang sebelah kanan ini exotic utamanya, cuy. Nah, gimana? Keren lah. Keren kan? Ya sudah, kalau begitu saatnya kita next portal lagi ya. Sepertinya kita sudah selesai berburu di sini. Nah, kita next portal lagi ke ini yang terbaru. Ayo sini. Ayo, yang terbaru tuh apa sih namanya? Heaven, let's go. Kita pakai terbaik saja, cuy. Equip terbaik. Nah, wih, gokil. Ya, tapi nggak terlalu besar gitu kan? Nah, yuk kita coba ke Heaven. Yes, oke, okay. Sudah memenuhi persyaratan. Wow, gila, keren banget tempatnya ya. Warna putih. Putih emas-emas begitu, cuy. Oke, di sini terdapat banyak patung-patung pet, dan kita lihat nih peti-petinya nih. Apakah ada peti besar di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Besar nggak ada. Nggak ada, cuy. Oh, cuma yang kecil-kecil doang ya. Tuh, tapi ya lumayan begitu, cuy ya. Tuh. Nggak apa-apa, guys. Walaupun nggak ada yang besar-besar. Oh ya, kita reverse dulu lah. Saya pengen reverse, cuy. Reverse mana nih reverse? Oh ini. Deng. Dan di sebelah sini ada egg yang bakalan kita buru lagi, cuy. Tentu saja mulai. Oh, ada Godly di sini. Oh ada iya, dong. Godly singa yang tadi ditunjukin yang di awal ya. Yeah. Wah, susah nih kayaknya Godly ini tuh. 0,0007. Sedangkan ini 0,5 ya, 0,05. Aduh, ya ampun. Legendnya kita silang aja, guys, karena kita tidak akan berburu legend, kita akan berburu exotic dan ini Godly ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan coba langsung saja. Let's go. 2 hours later. Oke, guys, BTW kita udahi gacha-gachanya ya. Udah lumayan lama kita gacha-gacha, dan akhirnya saya mendapatkan hasil yang sangat bagus menurut saya di sini, cuy ya. Nah, bisa kita lihat dulu nih. Tuh, saya mendapatkan banyak eksotik, bahkan sudah saya jadiin rainbow semuanya, cuy. Biar nggak lama ya. Nah, dan juga yang paling penting tuh kita dapatkan secret, guys ya. Secret terbarunya yaitu Divine Bull. Tapi bukan secret utamanya nih. Kita pakai dulu nih secretnya nih. Tuh. Gimana, ha? Sepertinya Wak punya juga. Ah, halu nih, tipu-tipu nih, mana? Oh, sama kayaknya ya, tapi nggak tahu nih. Depan coba, dulu. Coba lihat. Woi. Oh. Wow. Ada juga. Kok easy sekali secret di sini, cuy. Kamu punya nggak? Nggak punya. Ini juga nggak punya nih, yakin nih.
Aduh, ya udahlah, lumayan guys ya tuh. Bisa kalian lihat sendiri. Tapi ini bukan secret utamanya, cuy. Secret utamanya saya masih belum tahu gimana bentukannya ya. Nah, lumayan. Oke, kalau begitu kita bakalan coba lihat yang lainnya lagi ini ya. Kita coba pakai yang semua secretnya, cuy. Tuh. Nah, sampai ungu. Tuh, seperti ini ya. Tuh, di antara tiga ini tinggal kalian tulis di kolom komentar mana secret yang paling bagus ya. Nah, menurut kalian yang mana paling bagus nih? Yang warna biru. Biru ya, yang 10M ya. Ya iyalah cuy, soalnya limited. Terus juga aksesorisnya banyak banget cuy. Tuh. Keren. Keren ya. Oh, kalau gua yang buku bisa belajar. Oh, biar bisa belajar GG Gaming. Oke, nah kita coba review dulu yang ininya cuy. Yang sudah saya jadiin rainbow semuanya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba perlengkapan equip terbaik aja lah. Biar gak pusing. Nah, dikelilingi pet. Dikelilingi pet heaven rainbow cuy. Hihi, mantap sekali ya. Tuh, oke, jadi susunannya kayak gini tuh. Nggak ke belakang semuanya ya. Nah, malah yang ada di depan kita nih beberapa nih tuh ngehalangin banget ya ampun. Nah, ya, dilindungin. Ya udahlah, kita balik ke dunia utama lagi. Let's go. Go. Oke guys, jadi kayak gitulah untuk petualangan kita hari ini ya, di mana kita sudah mendapatkan 2 secret coy ya. Nah, jadi kita hitung 2 saja karena yang satunya tuh sudah saya dapatkan dari hari-hari sebelumnya ya, yang 10M ini. Dan yang kita dapatkan tuh ada 2, ada yang dari Galaxy dan ada yang dari Heaven ya. Nah, bisa kalian lihat sendirilah, tinggal kalian nilai sendiri mana secret yang paling keren. Ya udah guys, jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.